Toriga. Budrap. Gelita Triga. Kamiara. Lupa. Hydram. Okay, Hydram kan. Ramen King. Aku sebenarnya Han Hot Wheel tapi tak ada luck lah. Semua orang apa fantasi je, boring. Yeah. Ni aku minat nampak macam exotic Henry Bugatti. Eh ni mana minat ni? Mahal lah 30 tak kerja. Oh tak ramai. Partner sikit. Japanese pun 30 kat ni rasanya. Sebab car culture kan mahal. Oh kancil bye.
So dia ada Honda City Turbo, Cosmo Sport, Datsun Sunny Truck, Nissan Skyline. Kalau ada Skyline tu aku nak, tapi tak nampak lah. So maybe aku akan beli satu. Tak tahu nak McLaren ke Bugatti. Aku beli Bugatti kot. Bugatti je. Yeah. Op. Oh, satu je. Ha. Dah lain lah. Dalam tu ada Civil War, Iron Man. Oh, bukan culture tapi van lah, penat. So, boleh sikit lah. Oh, Bugatti. Eh, depan sekali. Tak, okay. Lagi ada. Alright, Miura yang aku nak. Mantap. Aduh. Bebek. Kita tengok juga yang itu. Tengok tadi. Ya, tengok. Itu je yang warna ai. Hello guys, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Aku tahu aku intro lambat sikit dalam video ni sebab aku pergi hunting dan sebab aku teracun lah dengan cakap video hobi bukan tekanan kan, dia hunt Hot Wheels kan. Aku tengok, oh lawa juga lah kereta-kereta ni. Kalau aku dapat kereta idaman aku pun at least best lah buat collection kan. Jadi aku pergilah hunt. Dan first kereta Hot Wheels aku, aku jujur cakap, first Hot Wheels kereta aku yang aku betul-betul beli dengan, bukan orang belikan untuk aku, aku beli dan aku teringin nak kumpul, iaitu Hot Wheels Lamborghini Miura. Masa tu video sebelum ni lah aku ada review dah kan. Haa ni, dia dah kata fikir, haa apa salahnya aku hunt untuk semua jenis ni kan. Aku pun research online dan rupanya dia punya yang paling baru, baru apa kata, color baru dia, kalau tak sebelum ni warna oranye, dan yang biru ni baru keluar tahun ni. Jadi aku cari dekat vending machine terbalik, dia update. Yeah, aku dapat apa yang aku nak. Tapi aku masih missing yang warna oranye. Aku akan beli online lah tu sebab kedai dah tak jual dah. Dan aku perasan ada satu lagi Matchbox untuk yang ni, Miura, tapi warna merah ke, tak ingat, dia warna oranye juga kot. Cuma oranye dia oranye gelap sikit daripada oranye biasa.
dan tayar dia, tak silap aku tayar getah tu yang aku beli Matchbox ni just untuk make sure aku dapat info yang betul, aku rasa sendiri apa info. Dan dan aku pergi hantar hari ni, macam-macam yang berlaku, aku macam eventful lah, memang terasa menarik lah video apa hari ni. Fun, senang cerita memang best. Aku ada jumpa dengan budak tu, dia tengah nak collect Supra kan. So ini aku buka ni sebab memang aku beli ni untuk buka, nak rasa. Aku tahu korang akan marah aku sebab buka kad. Tapi tak, aku memang bukan fikir nak collect pun. Yang kereta ni, iaitu kereta, apa nama dia? 1971 MGB GT Coupe. So dia macam, bukan coupe, apa nama, oh bukan, so dia lebih detail je lah tayar dia. Aku tengok dekat dalam gambar macam tayar getah tau, tapi dia bukan tayar getah, dia just lebih detail daripada tayar biasa. Dan aku rasa memang mantap ah dia punya detail dia kat sini. MG, boleh nampak dia punya logo dia sini, BGT. Detailing dia not bad. Dan aku rasa aku akan beli juga just untuk kumpul Lamborghini Miura aku. Itu je, memang aku just nak tengok kereta-kereta ni macam mana dia punya. Dan aku ada hunt, okay aku akan tunjuk lah hasil hunt aku hari ni. Yang ni satu Miura. So aku jumpa ni Batman Shortcut, menarik. So aku memang nak kereta Batman pun, kereta Batman, especially the Batman untuk movie yang terbaru Robert Pattinson tu kan. Sebab kereta dia, kalau korang tengok cerita dia, memang garang. Memang garang. Aku takkan buka kad ni, so korang boleh tengok video daripada sini, dia punya detail dia. Ya, yeah, dia hijau, hijau macam army punya green, memang gelap. Tengok dia punya painting dekat lampu belakang tu. Sebawah dia memang mantap. Lepas tu aku beli lagi satu Matchbox yang ni aku akan simpan. Aku rasa macam aku minat gila Ford Capri ni, Ford Classic ni. Aku suka betul, memang kereta klasik-klasik ni menawan hati aku. Tapi adalah kalau nampak kat situ, dia punya paint dia agak apa, macam tak cantik sangat. Sebab kad ni murah, kad ni pula, kereta ni murah, dalam RM10 je, RM9.9. Bugatti EB110 SS. Ini vending machine juga. Yes, betul. Ini adalah kereta daripada vending machine. Dan sebab aku beli ni, aku beli ni dulu sebenarnya. Yes, Exotic NV Hot Wheels Premium Car Culture. Berat. Dan aku perasan ini lagi berat daripada ni. Berat gila. Dan ni lagi mahal. Aku beli RM30, RM29.90. Aku dah buang dah dia punya tag harga. Dan orang kata dia orang cari yang ni tau. Si Mon katalah orang cari yang Lamborghini hijau ni, dan memang tak ada. Semua atas ni ada. Aku jumpa McLaren, Koenig, Alfa Romeo, Romeo. Memang semua aku jumpa kecuali yang hijau ni. So bila aku search online, hijau ni mahal juga. Orang jual dalam RM55 ke RM60 lah. Padahal diorang jual sama je semua, dalam apa, RM30 kan. Ni aku rasa tayar dia getah. So kalau tengok detailing, rim dia plastik, terkecewa. Aku kecewa sikit. Bawah dia pun simple, tak ada detailing macam exhaust pipe ke apa kan.
sebab dia ikut mall lama. Mall lama dia memang straight macam tu. So aku beli dua ni untuk buat comparison. Itu je. Okay, sebenarnya fikir nak buat giveaway tau. Giveaway apa? Aku ada beli lebih lah kereta kan, masa hunting tu. So korang tulis komen kat bawah, komen apa? Hashtag nak Hot Wheels, hashtag nak Hot Wheels dekat komen, dan aku akan buat macam betul-betul lah. Ini betul-betul memang aku yang nak bagi. Dan kereta itu adalah rahsia, dan aku akan bagi tahu, announce dekat video selepas. Contohlah macam aku upload video ni hari Sabtu kan, aku akan bagi tahu pemenang dia hari Sabtu depan. So korang jangan lupa komen kat bawah, nak Hot Wheels, hashtag nak Hot Wheels, lawan, fight. Aku akan bagi dua atau satu pemenang, dua atau satu, tak confirm lagi, cuma aku akan bagi itu for sure, for real. Okay, jangan lupa like, subscribe dan bye-bye. Thank you.